Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Renov Channel Sahabat Renov yang berbahagia Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan aktivitas sehari-harinya berjalan dengan lancar Sahabat Renov Renov Channel akan mengajak sahabat melihat suasana malam di kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Kecamatan Batu Aji merupakan salah satu wilayah administrasi Kota Batam. Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Kecamatan Batu Aji terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam tahun 2005. Kecamatan Batu Aji terdiri dari empat kelurahan. Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Buliang, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang. Sekarang sahabat akan kita ajak melihat suasana malam di Kelurahan Buliang, Kota Batam. Ya, sabar enough. Sekarang kita berada di Bundaran Simpang Barelang menuju ke Kecamatan Batu Aji. Suasana malam di wilayah ini cukup ramai di malam hari. Sahabat Renov di sebelah kiri jalan ini banyak kita lihat pedagang. Pedagang ini menjual sepatu second, sepatu second yang berasal dari Singapura. Ya, kalau kita lihat banyak sekali pedagang kaki lima yang menjual sepatu second ex Singapura. Sepatu second ex Singapura yang dijual di lokasi ini dengan harga terjangkau. Sepatu second yang dijual di lokasi ini juga Sepatu yang layak pakai Ya sabar enough Kita lihat situasi Di Pasar SP Di malam hari Pasar SP Ini terkenal dengan Banyaknya Kulineran Di Dalam wilayah pasar ini Kita lihat Di sebelah kiri ini Semuanya adalah uh, pedagang kulineran, bermacam-macam masakan dan makanan ada di lokasi ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri wilayah Batu Aji di malam hari. Dan kita lihat suasana malam di kawasan ini. Ya, kita berada dalam pasar SP. yang dikenal dengan SP Plaza. Sekarang kita berada di lapangan SP Plaza. Memang menjadi favorit masyarakat di wilayah ini dikenal sebagai alun-alunnya anak batuaji tak jarang di akhir pekan ataupun di malam minggu banyak warga menghabiskan waktu di lokasi ini aktivitas mereka beragam ada yang berolahraga, jalan-jalan santai bersama keluarga maupun muda-mudi Batam yang berburu kuliner di lokasi ini. Fasilitas yang tersedia di alun-alun ini sangat beragam. Mulai dari plaza, pasar, sarana olahraga, hingga aneka jajanan. Biasanya lapangan SP menjadi tempat untuk berolahraga. Di samping lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Fasilitas kebugaran juga sangat lengkap di area lapangan ini. Lokasi lapangan SP Plaza memang selalu ramai menjelang akhir pekan, seperti yang kita lihat sekarang ini di hari Minggu malam, bahkan selain warga Batu Aji dan Sagulung, warga yang tinggal di daerah lain seperti Bengkong maupun Batu Ampar dan beberapa wilayah-wilayah lainnya rela jauh-jauh untuk datang ke lokasi ini. Di sini fasilitas juga lengkap. Tak jauh beda sama yang di Batam Center atau wilayah lainnya. Lokasi ini juga sangat aman dari tindakan kriminal, sebab ada satpam yang hampir setiap kali keliling. Selain itu, lokasi ini juga ditunjang dengan parkiran gratis. Kawasan SP Plaza sangat cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Biasanya, sering berburu kuliner di kawasan SP Plaza ini. Jajanan banyak, jadi kalau sore sampai malam. Biasanya jalan-jalan ke sini sekalian olahraga tipis-tipis. Ya, kita lihat di lokasi lapangan ini banyak sekali pengunjung yang duduk santai dengan keluarga, dengan sahabat, dan dengan teman-teman mereka. Sambil duduk di lapangan ini, menikmati kulineran yang ada di lapangan SP ini. Ya, kalau kita lihat ke depan sana, banyak kulineran, dan pengunjung sangat ramai sekali duduk sambil bercengkrama dengan keluarga. Sahabat dan kolega-kolega mereka, ya, di depan ini juga kita lihat ada lomba melukis atau lomba menggambar yang ada di area ini, ya, juga ada menjual mainan untuk anak-anak. Ya, di depan kita ini juga ada lomba mewarnai atau menggambar untuk anak-anak. Dan kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri lapangan SP Plaza ini. ya ramai sekali di lapangan SP Plaza ini mudah-mudi orang sedang santai sambil menikmati makanan dan minuman sabar enough kita lanjutkin lanjutkan jalan-jalan kita di area lapangan SP Plaza ini. Ya kita sudah jalan-jalan menyusuri lapangan SP ini dan kita lanjutkan perjalanan kita melihat suasana malam hari di kawasan Batu Aji Kota Batam, kita telah meninggalkan alun-alun SP Plaza atau Lapangan SP Plaza ini. Baranov, beginilah suasana di malam hari di kawasan Batu Aji, Kota Batam. Terlihat di sepanjang jalan ini banyak angkringan, menjual makanan dan minuman. Dan di sebelah kanan kita ini, di sepanjang jalan ini, adalah usaha cucian motor. Di sini banyak anak muda yang punya usaha cucian motor. Jadi, kalau siang hari. Dan juga, sampai malam hari ini, kita lihat masih banyak warga Batam yang mencuci motornya di tempat ini. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita di wilayah Batu Aji, Kota Batam ini. Ya, di sepanjang jalan ini juga kita lihat banyak angkringan kulineran menjual berbagai masakan jenis masakan dan minuman yang di wilayah Batu Aji ini sampai tengah malam ramai pengunjung di sepanjang jalan ini. Sahabat Renov, kecamatan Batu Aji ini termasuk kecamatan yang padat penduduk di Kota Batam. Jumlah penduduk kecamatan ini pada tahun 2021 sebanyak 135.798 jiwa dengan kepadatan penduduk 3326 jiwa per kilometer. Baik, sahabat. Enough, kita lanjutkan jalan-jalan kita menyusuri kawasan Batu Haji di malam hari. Sekarang kita berada di kawasan RS. Kawasan ini malam hari sangat ramai sekali karena di kiri dan kanan. Bahu jalan ini juga banyak pedagang angkringan. Sahabat Renov, kita sekarang berada di wilayah aviari. Di wilayah ini juga ada pedagang angkringan yang buka sampai jam. 12 malam. Dan juga di area ini juga ada kafe yang tempat nongkrong minum kopi bagi warga Batu Aji. Sabar enough, demikianlah Jalan-jalan kita menyusuri kawasan Batu Aji, Batam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.